channel Abacus Maths. Oke, kali ini kita akan belajar semua lagi, tapi karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang semua yang sudah videonya saya tayangkan secara gampang, tetapi ternyata masih ada yang belum paham. Nah, kali ini akan saya jelaskan dasar semua untuk pemula ya, terutama untuk mereka-mereka yang belum mengenal semua sama sekali, apalagi cara menghitungnya ya. Nah, di sini sudah saya sediakan alat hitungnya, namanya sempoa di sini, atau bisa dengan kata lain bahasa Inggrisnya abacus, atau dengan kata lain juga soroban ya, semuanya sama aja. Nah, alatnya seperti ini ya, alatnya seperti ini. Di sini ada tiang-tiang dan ada biji-biji. Di setiap tiang ini ditempati biji-biji ya, ada biji yang bawah ini yang saya pegang adalah tiang yang paling kanan. Ini biji bawahnya ada 4, ini yang saya pegang ini 4, kemudian biji yang atasnya ada 1 ya. Nah, untuk tiangnya semua yang saya pakai ini ada total 13 tiang ya. Kita hitung coba, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, ini kita pakai yang 13 tiang, ada yang lebih panjang lagi sampai dengan 17 tiang. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan di setiap tiang ini ada biji-biji sempoa ya. Ini biji sempoa ini yang saya pegang, tiang yang paling kanan ini, sama semua yang bawah tadi ada 4, yang atas ada 1. Nah, tapi nilainya beda ya antara atas dengan bawah. Kalau yang bawah itu masing-masing biji bernilai angka 1. Untuk biji yang atas ini hanya 1 biji tapi nilainya 5. Ini ya, ini nilainya 5. Oke, kemudian sebelum mulai berhitung dengan menggunakan sempoa, ini harus dipisahkan semuanya, biji-bijinya atas dengan bawah harus misah. Kalau sudah misah itu artinya bahwa nilai pada sempoa tersebut bernilai 0 ya. Di sini sudah saya sediakan sempoa untuk memisahnya secara cepat pakai ini. Kita tinggal tekan yang atas ini. Nah, ini sudah misah ya. Jadi ini sudah posisinya adalah 0. Semuanya 0. Nah, untuk mulai menghitung sempoa, kita mulai dari tiang manapun boleh. Ya, entah itu dari tiang paling kanan sini, entah itu dari tiang di sini, tiang ini tengah, tiang sini, atau tiang yang paling kiri, boleh ya, silahkan, terserah. Cuma secara umum itu kalau kita menghitung itu enaknya ya, dan penggunaannya, untuk penggunaan maka dipakai untuk menghitung kita mulai dari tengah, dimana tengah itu tiangnya itu kita tentukan sebagai angka satuannya. Seperti kita tahu dalam suatu matematika itu ada angka satuan, ada angka puluhan, ada angka ratusan, ada angka ribuan, dan seterusnya. Maka di sempoa juga seperti itu, ada tempatnya satuan di mana, tempatnya puluhan, tempatnya ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, di sini saya tentukan tempatnya satuan adalah di titik tengah ini ya, di titik tengah yang ada biji merahnya ya, yang ada biji merahnya ini tempatnya untuk satuan. Nah, kalau kita lihat di angka matematika kan, satuan itu angka yang paling kanan kan, angka paling kanan, berarti sebelah kirinya adalah, angka sebelah kirinya adalah puluhan, di sebelahnya lagi adalah ratusan, sebelahnya lagi ribuan, dan seterusnya. Maka di sempoa juga seperti itu ya. Ya, jadi kalau ini saya tentukan satuan, di merah ini saya tentukan satuan, maka di sini adalah puluhan, ini ratusan, ribuan, dan seterusnya, makin banyak nolnya. Oke, seperti itu ya untuk kita mulai menghitung sempoa. Nah, untuk awal-awal kita mau menghitung sempoa ya. Nah, nanti juga mungkin bisa diajarkan kepada anak-anaknya untuk mengajari sempoa, adalah yang paling mudah dulu dilancarkan dulu. Nah, sekarang akan saya contohkan yang paling mudah itu yang mana. Kita pakai angka yang
biji yang bawah yang bernilai satu biji bernilai satu. Ya, ini dilancarkan dulu. Ya, saya contohkan, ini perhatikan baik-baik ya sampai selesai videonya. Ini saya contohkan dalam menghitung yang paling mudah dulu, angka 1 sampai 4 saja, tambah dan kurang. Kalau itu sudah lancar, sudah bagus. Bagaimana cara menghitung tambah, bagaimana cara menghitung pengurangan? Nah, itu kalau sudah lancar, maka bisa dilanjutkan ke yang lebih tinggi tingkatannya. Oke, seperti ini ya. Lihat baik-baik ya. Ini tadi saya tunjuk sebagai satuan, dan biji yang bawah itu masing-masing biji bernilai satu. Maka kalau saya bilang tambah satu, maka ini dinaikkan satu, ya kan? Nah, dinaikkan satu ini berarti tambah satu. Nah, kalau kurang itu sebaliknya diturunkan, kurang satu ya diturunkan satu, ya gitu. Misalkan tambah dua ya dinaikkan dua. Nah, kalau kurang dua ya diturunkan dua. Nah, dan seterusnya, tambah tiga maka dinaikkan tiga. Kalau naik pakai ini, ibu jari ini ya, dinaikkan tiga. Nah, ini sudah nilainya tiga. Kalau kurang tiga ya diturunkan tiga, turunkan tiga biji. Nah, diturunkan. Nah, ini nilainya nol ini ya. Tambah empat gini, kurang empat gini. Oke. Oke, sudah jelas. Oke, perhatikan lagi ya. Saya tunjukkan lagi untuk barangkali untuk mengajari anak-anaknya atau putra-putrinya di rumah. Nah, seperti ini. Saya contohkan yang gampang dulu, mungkin untuk anak-anak TK atau SD kelas 1 seperti ini ya. Nah, semua dipegang tangan kiri, tangan kanan yang dipakai untuk menghitung langsung ya. Ini yang gampang dulu. Ini harus dilancarkan dulu aja ya. Coba ini dilihat, perhatikan. Tambah satu, tambah satu, tambah dua. Nah, tambah ya. Sekarang kurang. Kurang satu, kurang dua, kurang satu. Nah, tambah lagi gini ya. Tambah satu, tambah dua, tambah satu, kurang lagi. Kurang satu, kurang satu, kurang satu, kurang satu. Nah, gitu ya. Coba sekarang kita mulai lagi yang di bawah dulu, kita ulang-ulang terus agar gerakannya lancar, pemakaian jarinya juga lancar, maka penggunaan jarinya juga lancar ya. Kita lihat dulu, kita menghitung ya yang gampang 1 sampai 4, nanti dicocokkan hasilnya benar apa salah ya, agak lebih cepat ya. Dan perhatikan gerakan jari dalam dalam menghitung semua. Oke, kita mulai. Tambah dua, tambah dua, kurang satu, kurang dua, tambah tiga, kurang empat, tambah tiga, kurang dua, tambah satu, tambah dua, kurang tiga, kurang satu, tambah empat, kurang satu. Nah, kalau ini selesai berarti ini hasilnya tiga. Nah, seperti itu terus diulang-ulang kepada putra-putrinya, terus diajarkan, maka kalau itu sudah lancar, maka bisa menginjak ke angka berikutnya pada pelajaran yang lebih tinggi lagi. Oke, begitu guys, ini untuk awal, untuk pemula, bagi mereka yang pertama kali lihat semua dan pertama kali belajar berhitung semua, agar tidak ada kebingungan untuk belajar yang lebih sulit lagi, untuk belajar pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke, begitu guys, saya kira bisa dipahami ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Oke guys, apabila video ini bermanfaat silakan subscribe, like, comment, and share sehingga kalian bisa terus mengikuti pelajaran-pelajaran semua di video berikutnya. Oke, begitu guys. Terima kasih.